Lho Mas, iki karep iki arep suwo. Arep ngampat iki karepe. Hmm. Ini saya ngerti. Panjang kayak ngono malah ditiru doang. Padahal salah. Oh, Bang Harto. Jane asline ada kesalahan jane mbene. Lah yo. Oh, yo ning dadi lan penake, ra ngono. Dadi lan penake tur dadi lan ditiru njaba. Oh, dikomong. Karena obat. Sidik-sidik. Oh. Dokter sidik-sidik obat. Karena obat. Sedina saged suntik ku ping 5. Sedina. Dokter kabeh niku ndang mantri. Berarti wedi loro. Ndang mantri mari. Lah niku ora obate king dokter wau to marine. Ah, oh, oh, entas wae. Dukane sebab ini keliru nu tangan tangan dukane nanti. Ya alhamdulillah. Dari nanti. Bar dari Mbah Narto kan si anyaran mau beli kok metu iki aku gak ngerti metu iki gak aku ngerti tak catat kan ngomong mbak ibu guru nanti sak apal ya nanti sak apal ini orang apal terus tak anu menan mulanya oke ini udah ngarani sinden aku kuwi kaya anu kaya sinden cek berarti ya kuwi nek arane aku orang nganggo catetan anggere Mas Pur ade anu buka celok apa ngono aku wis langsung kan kudune greget sauti ngono kuwi mesake dalange dalang muni apa kawurian ta wis sinden cek mulo Mbah Narto iki karyane ratusan karya wong gawene dadak-dadak kaya ngono cepet men kok lha nggih terus Rimong Mega kuwi aku kelingan lho. Oh, bate po. Mega 3/4 juga kuwi. Waduh, sing diak lare pak. Kuwi arang-arang metu kuwi. Ora enek no. Nah. Nek ora sapa? Sing metu. Sak ngerti kula iki sing telung prapatan iki sing krepi mung ono niku. Krep-krepe. Liyah niku wis Rimong Mega li gawe ning Ancol ning hotel. Aku wis Pak Eka iki ora iso ngarani kok iki lara tenan apa ora. Dadi lara ya. Sing anu ora lara ya kaya ngono. Lucu. Lucu tenan iki. Anu kaya ngono pripun? Maksudnya iki ya jenenge kan manjane. Oh. Dadi njaluk dilus-lus ditunggoni. Aku wis sok ngantek urip kok piye to. Bapak kan sarene nang kene, kono kan kamare wong wedok-wedok. Iki amben ki kudune tengah lawang arti polahe cah wedok-wedok nyang endi. Enek apa ora anu ora, Pak iku kudu anu. Masuk. Cah wedok. Cek pomo ki kamare sing-sinde nang amane lah. Nggih, Pak ning njopo? Njopo lak lawang. Heeh, ning ngat lawange wong wedok-wedok. Terus iki wong lanang-lanang. Ya nek sing nggawa pulpen buku Waduh kudu terus gawa pola buku ini? Spontan piye Sajuri Ri Rene Berarti mama kalane smart gini Sare kamu ini Dipijeti pembantu Pijeti mara Rene aku tulisan mau ngantar tak? Cuman saya bar ketap ketip Bar ketap ketip rasa ada ini Saya selalu ke Sajuri kan ini mahitan Salamnya kan loro Lanang-lanang ini dalam hitan Selalu ke Sajuri kan gue piranti Ya vokal-vokal Pak Barno, Pak Sajuri, Wong Papat, Pak Lura Ngadep kabeh. Ngadep kabeh iki Pak notasi sik nek gawe iki. Notasi sik ora sare kari. Heeh, jenenge kari dhewe. Berarti rutane notasi. Notasi lagi judul. Lagi judul. Dan wong wis rampung iki dateng brengok. Lanang-lanang ini ngapalke Pak Sajuri, Pak Parno, ya vokal-vokal ini lah beda-bedaan ini sing nguping ini yang jero jadi gue ngerti ngono ya apa? Itu pada cara pentas ya? Metumut pertama kali pentas Mbah Narto itu setelah rekaman tuh terus pentas itu bayarannya berapa di kelingan? Aku kelingan? Bila? Kelingan aku ini gak dibelanja lah di waduk belanjanya sama mereka Padahal pentas umum baru 5.000 ya mas. Pentas pentasnya aku 5.000. Berarti antara tahun 79 80 niku
jangan pentas teng umum desa. Gampangane gitu ge. Dalang selain Banarto. Kok aku wis tok apa-apa lho. Niku anu entuk 5.000. 5.000 ku wis tok apa-apa lho nggih. Lah terus tempat Banarto. Banarto ki nek rekaman kan menitan. Jam-jaman. Nek wayang nek ning kene-kene ya sok 100 sok rene kok le. Lho bedhe lho jan. Weh, kok 50. Saya kan jam. Saya tahu. Udah emang loh. Aku kira kamar berang dino mulai. Kita tak kono. Jangan. Boy. Aku ki guncinganku rapi tontel dino. Aku mulai mas tuh kepet menang aku ki ke arah kamar ini. Kita apa? Ya kita mantar loh. Ya ada kita nari kita mantar. Kita mantar di tes 400 saya kata om dino. Wih, kita ya, jamaah PPI. Jamaah 80, ya benar. 80. Dapat saya langsung kas. Kas. Iya, sih dan enggak narto terasa. Wah. Aku niku melu rekaman, rekaman pertama. Yo nanti perang-perang dino rekaman, perang-perang dino ramu lihat. Lah niku rekaman pinten dinten? Ah, pertama kali pas Joko Lodang pinten dinten? Kayak sepasar ya, Mas. Lah, suwe no. Ah, iso sak rasane. Rekaman Mbak Narto niku nek ringgit, niku mboten rampung sewengi. Oh, paling ora telung dina telung bengi. Nek Sergi Pak iku seneng ditunggu anak-anak. Oh, ngoten seneng rame lah. Wah. Seneng anake nglumpuk. Nek salah pancen diulang, Pak. Nek lek anu malah mboten. Nggih, mboten. Dadi Pak iki nek wayang, wah gak limbah. Lek wis tah leren, mok pikiran rampung nang bengi gitu. Oh, nek mboten wani. Karena ini suwit tuh. Laren sik cah. Dadi salah kon sing ngelor cetok kae. Tolong bengi petang bengi. Mayak sak lakon. Dan pertama kali rekaman wayang lho. Rekaman wayang. Wah, ora kelingan aku nek kaya. Lakon aku mboten kelingan. Kerak nek kelingan ya suwi tangi kenang-kenangan Joko Lodang. Joko Lodang. Oh, alah. Berarti pas nek Mbah Narton iki kale rombongan iku. Wah, piye to Mas? Orang enak kok anak-anak nanti ke kabulan orang enak. Mbak aku ki melu Mbak Nato ki orang gawe duit ki tenang gawe Mbak. Tenang. Pokoknya, kamu lagi pengen di Surabaya. Jajan ini paling orang pengen empat kok. Besok. Oke. Ngajak mandek mandek itu. Jajan kok. Ngajak mandek. Berarti hobi ini jajan. Wah, hobi ini jajan orang barang ki sing siri-siri anu. Bungso makanan Padang, bungso pokoknya sak ngendikan aku tuh diturut. Besta. Kan wis mau di hotel. Itu hotel wis mapan penak-penak. Ngono ki wis kon ngebel mangan. Mbak ora sok didoan. Iya kaya ngono kuwi, Mbak. Kulo direk kan ora sami iki ora masalah. Nek perkara ngono. Pokoke karena buah nang dupan, kopen. Wah. Wah. Are mikir anak-anak buah ki yo. Mikir anak buah. Ngono jane jek menggalinge iki lho. Nek suwo. Jek mikir anak-anakku sing kira-kira kudu ngono mak iso. Dia ada karpe kok kapling kan mas kalau ngeras gitu karpe kok perlu ngeras gitu suro karo kosong lah rapayu iya rekaman jadi orang itu setahun kurang ngejaran Thailand gedo mangan berarti caranya mikirkan anak buah mikirkan anak buah itu caranya supaya kocok-kocok itu udah kegiatan gitu ya jadi orang nganggur ke diri orang ini nek Gunarto ini kan sini bukan? Gunarto ini Dion. Kok Medion malah? Medion. Nek Gunarto ini orangnya gulungan-gulungan monat manut ya. Kenapa gitu? Nah, manut. Nek rekamannya dia. Sinden ini seneng ada lawan apa? Nek ngirim di studio. Nek Yutantina. Nek Yutantina gak seneng ada Pak Babi. Wah. Oh iya dimasaknya Pak Babi. Oh. Eh, Pak Mi. Wah, sayur asem ini kali. Anu, bakwan jagung. Oh iya masak kuwi. Oh berarti senengane apa? Oh, seneng. Terus sih. Cangkir kerawitan sinden aja nanti keliru. Cangkir ini kabeh kok tulisan. Belalala. Semua kok tulisan kabeh. Bikin di SCA asli bikin. Belalala. Wah, gara-gara ini cangkir banyak orang gak mau. Karena pergi ngene aja kelira keliru. Oh. Banyak orang berharap beli cangkir kerawitan. Berarti Gunarto itu kayak caranya support. Mikir. Ini berarti pihak ini buatan pelit kan buatan. Orang ora pelit neng laleng. Zaman lek timbul neng Surabaya ki lek gatot Sergi. Gatot. Gatot. Kendang. Kendangnya.
Pengendang. Sama Edan Dendem. Oh, oke. Pengendangnya Mas Jawa. Wis dibelanja ta? Wis dibelanja metu wis dibelanja Pak Hotel. Bali mlebu arep baleni apa ngono iki nyang kamar iki dibelanjone. Ya tak tambahane. Bu Narto ne? Oh, berarti sing sing. Ya, mau urung ta? Manajemen Bu Narto. Berarti itu apa? Pentas terus ini derek ya? Iya. Mulai ada sebuah jauh, kerasan. Mula orang-orang yang ditanding, soal boleh tanding. Mula si di sini lu, Swargi Buharni. Ya, lalu ya. Ya, lu gak ini kok, no? Nah, oke. Kok mula anak-anak buah? Bah, Sragen itu bukan tandingnya sing ajeng ngkuli kados blan. Nah, iki Pak. Wis blonjo jaman semonten nggih. Kula blonjo pengendang niku 20.000. Tumut blani 50.000. Pengendang. Pun. Piye? Jaman semonten pengendang 50.000 kapane wonten niku lete niku sinden biasane 70 tumut 150. Lah wong yo mikir-mikir lho. Mula lah. Mula ya. Sing rombongane sing tumut Katus Mbak Sri ngomong, Pak Mas ngomong nanti kali. Terus Mbak Sunga, Mbak Lani, kan Mbak Melo Sopo, gue budal, kuduk rawani, bantah. Mulai dari sini, sini sekulih no suwitan di Semarang sih, orang ini kok mau medidil. Ini lu ngatuh koyo yang serokoyo yang mudara yang anu. Jadi orang itu ini selalu teko lek dandan. Pak Eki mau nak nonton cah wedok-wedok. Dah aku mbak kundu, teko ini langsung. Kalau ketemu hotel, masuk kan dadah. Oleh Agus, anak salen, oleh salen, anak saya ditimbali dari gending. Oh, ya, berarti caranya tekor-tekor praktek leca. Alah, dia penak men. Berarti ngadep Pak Eki kudu dandan, dandan mok. Oh. Mulane, sing sini kita Pak Eki. Orang ini lek kumbrak kumbruk dah. Necis, lanang necis, wedok ya. Rapi. Nah, terus anu gede, nek mau neng panggung ngantuk ngonten itu betul nopo. Nah, ya, piye ya? Betul mana itu? Berapa nih nyata nih orang yang ngantuk? Nyata nih aku yang mendeleng di mulut sebetulnya. Mau ngendikannya ya, mas? Nah, pas mayang, tirok no, anu cengkok tuh ini nek iso, iso jari kupeng. Iya, tinggal. Nih, tenang. Nih, tenang. Nih, buat gue ya. Tenang. Aku tahu nggak kali. Pas latihan lo, latihan rekaman. Sopo iso sik dhewe. Ayo sarung kowe tak nggih PN. Kowe iso sik dhewe aku ta? Yeah. Langsung aku muni. Sarunge pundi? Langsung tak tak. Wah, ya atmi iki wis ra nganggo mungkung kok. Ah, kok lali aku yo ngene kowe. Aku yo kendel takror kae kan ndak rupae. Ah, kok lali. Lah nek pas jalan derek ke Mbah Naton iku wingi pun Padhe Darmaji Darmaji. Wis no. Oh. Wis tau. Mayangi ngompal. Jadi, nek pasti mantap. Ini saya uang. Iseng. Nah, aku tahu. Ngompal ke proyek dikukut gendon gitu. Pen, pasti yang main tak pak. Dan ini kenapa harus buta ini sangat gagas mana? Iya, gagas. Nek ajeng medal, karo tindak air kosong. Di dewanan tetap ngugemi dalam Jawa apa ya? Oh, sebutnya ini dua peran yang kurang serang gagak. Nah, ini bantal kasur. Iya. Yeah. Tolong orang nunggu. Mula? Mula gitu yang ngomong. Sing... Nggak kenapa tengguri ini lah, sing ngepraknya kadang ya pada dalam masjid Swargi toh. Iya. Berarti itu Swargi pada dalam masjid warak. Warak kenal ini Pak Egis. Ngupan-ngupan kayak ngomong kok. Wah, ya nah ini kebetulan ya Bu Yatmi ini, Bu Yatmi ini putrane yo dalang kita udah si Adi Ulanang si Arif Sujono. Jadi jujur kan Bu lo mboten ngerti jalan niku tidak turun dalang. Mboten niku oh berarti Arif ku ya carane yo tidak turun dalang tenan. Nek kula mah aku kuwi Mas. Nggih. Ning Semarang iki kethok Mbah Narto iki malah sing terus-terusnya Mbah Narto kowe iki nek karo kae pernah iki karo iki pernah iki aku kuwi iki ndek men suwi tembangmu pujo kan yang bisa jen mi oh kanu dia muridnya Pak Pujo suwi ya itu kan yang bisa jen jadi sejarah Mbahmu karo Mbah Pujo ini sejarah ini
terus aku petok Pak Darman ke sana dia nih Mbah Narto. Pak Darman. Heeh. Man, iki pernah apa om? Anu. Nang ngelok. Pak Darman ngelok Mbah Narto apa? Pak Darman. Aku malah ora. Mas. Ora pati. Oh, Mas. Nek Pak Irak Man, iki pernah apa? Iki anak sutris. Ndawar. Bapak aku langsung juga yang kenal. Sing wis jos ndang. Mbah Darman ora aku. Sutres ini kalau kelungan nih kalau Pak Darman ini bareng Bapak. Oh berarti letengnya Pak Darman toh? Iya. Oh letengnya Pak Darman toh. Pak Darman hijrah nang Jawa Timur. Iya. Bapak ya Darman. Kok hijrah kan Pak Darman toh? Pak Darman ya ngendok kan toh. Ngendok? Ngendoknya ya tolong kuih kan toh. Iya. Cokro kuwi Mas. Oh nggih. Kulo njokro. Wah, lha ngoten. Dadi wong liya. Wah. Aku Pak Darman anu kuwi sadah. Wah, lha. Lah iki berarti mlese tambah Karang Talun. Karang Talun tunggale Mbah Wedo. Lah iki tunggale jare dalang lha kok klaten seniman kok klaten kabeh to pujere malah. Eh, Pak iki bali-bali. Mbah Boyo klaten. Mbah Pak Narto klaten. Pak Nom klaten. Lah sinten mleh? Pak Narto itu dhuwure itu pun mboten dhuwur dalang ya, mboten tidak turun dalang. Oh. Oh, suwitane an suwitane teng Pak Pujo. Pak Pujo. Terus pengendang SD. Terus ini pengendang SD iki kudu dikon pemain niku kok apa-apa metu juga nang niku. Dereng mana dereng Mayang niku dereng Mayang. Nek sing sing Mbah Pujo. Dereng. Mboten teng dadi pengendang SD. Dereng. Rumah ayah. Jadi terus dari dalangnya. Ayahnya sepuh kakaknya. Iya. Tak dari dalangnya ngesti pendawa sih. Wayang wong ngesti pendawa. Pengendang Mas. Boten anu, boten yo dalangi bareng. Kadang di dalangi ya. Kok sing tani sapa ya tau dalangi wayang ngesti pendawa. Oh, ngoten to yen. Pokoke akhir-akhir iki kan sing diganti aku terus nang ndi. Nggih. Ruwatan-ruwatan kan sing ndi. Nggih, tak tak nggih. Wong kok nek ruwatan ku dhuwit iki sing ndi ku sak kendil mesti ya enak. Nggih. Ini itu kan ngurusi aku kok, mas gue gue pengen dikurin jenis saja, bisa pendil, mesti iya mas gue gue disini, itu gak ada aku bisa mobilin apa? Gede. Sedan, Corona. Corona oh, apa? Corona ya? Corona Tyson. Kalau Tyson nonton ini kok? Tyson yang loro. Lo kalau Tyson, kalau lawas ini kan tak? Ini kan loro, buatan bis ini buatan? Oh iya, iya Tesen loro Corolla, Pak Corolla. 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 Dikirim mangkat. Yatmi melu aku. Waduh, wis luar sepuh. Ini penak. Pak sedan. Dulu-dulu mandek mung yen arep yo mangan. Iye. Barang yo jajan. Hu. Mandek se. Datang mobil iku sinten mawon? Nek aku buke, buke ngarep. Nah aku lagi ngancani ya aku neng budi tuh Pak E. Oh, alah. Kalau sopir. Ini ngarep ke sopir. Berarti koro Rumpet dompet. Gila. Ikrah rumpet tas. Iya. Dasar ini sebabnya orang di anak. Iya. Tadi. Aku harus tanggil. Aku tanggil. Aku kurang tanggil ke jam loro, jam metu mangan. Anak-anak sepuluh. Berarti betul. Pada kaya pasal anak itu. Boten ketekanan, boten gadah tedak turun berarti nggih. Blas. Turunane nagine Gunarto kuwi iso. Lha maksudnya sing tedak turun asli kan boten nggih. Boten ten. Ning sakniki pun jenengan pun pensiun gede ning dunia seni nek kok panggung lah. Iya, ta wis tuwa mlaku ya rekoso lah ning sak pun Mas. Napa? Istirahat pun tempat pun. 3 tahun. 3 tahun terakhir Mas Bobo kan. Terakhir Mas Bobo. Dan nek anu anak lanang si arep nek Adit Mayang ndek ben njek sak mangkat nek saiki iso. Oh, Mas. Saiki kan nom-nom ya koyong-koyong ngono wong tuwa ta. Oh, kare mangston iki tok. Nah, nggih, ngaten nggih, Bde. Iki mugi-mugi ya, Mas. Kenapa jagongan iki mengke saged kangge pengetahuan inspirasi kagem bocah-bocah sakniki. Anu, Dek, pesen-pesen nggih. Presiden terutama sakniki, Bde, seniman nggih. Ya anak-anakku, penerusku, putu-putuku sing bakat nyinden ya sing bener-bener di tateni gending-gending, di hati-hati utawa ya muga-muga do ngerti ora kon wayang wong sinden kok ora ngerti wayang. Ngono. Dadi sithik-sithik kan ngerti. Yen
nggih nggih matur nuwun nggih pokoke napa mugi-mugi budhe kali padhe pinaringan kesehatan lancar rezekine tutup ngomong anak putu amin wong sembako niku kan kanten napa kanten biaya kali kan ngopo ya kok yang ini nggih ngaten nggih budhe nah lepen nyen pamundan muga anak putuku ya amin amin terus pengestu mawon sipun suwun sing rasane pengestu mawon kok kami mugi-mugi saged nulat budhe kali padhe amin nggih ngaten ngaten guys terima kasih matur nuwun tadi jagongan sama Bu Yatmi, semoga bisa menjadi inspirasi pengetahuan panjenengan semuanya. Kalau ada salah nyuwun pamuntun nggih. Nanti dilanjut jabar-jabar yang lainnya. Ngaten terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.